Pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2019 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada lokasi keluar tol Semanggi, Jakarta Selatan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusuf S.I.K. M.Hum membantu anggota masyarakat memindahkan jenazah dari ambulans ke ambulans milik Dirlantas Polda Metro Jaya. Dikarenakan ambulans yang digunakan membawa jenazah tersebut pecah ban dan tidak membawa ban cadangan. Giat spontanitas ini dilaksanakan Kombes Polisi Yusuf S.I.K. M.Hum setelah melaksanakan pemantauan Kamsel Tipkar Lantas pagi hari dan menjenguk personil Ditlantas yang sakit di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Demikian info SPTV.